Siapa yang tak mengenal terasi Bangka? Ya, selain rasanya yang khas, bahan bakunya pun dibuat dari udang pilihan. Namun belakangan ini, harga terasi di Bangka sedang mengalami kenaikan. Misalnya di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung, harga jual terasi di pasar terpantau mengalami kenaikan hingga 2 kali lipat dari harga biasanya. Kenaikan ini diakui para pedagang sudah terjadi selama 3 bulan terakhir yang disebabkan karena pasokan bahan baku, yakni udang, sulit didapatkan. Sebelumnya harga terasi untuk kualitas premium, udang asli, kualitas nomor 1 dijual dengan kisaran harga Rp45.000 per kilogram, kini dijual dengan harga Rp90.000 hingga Rp100.000. Sedangkan untuk terasi biasa, kecalok, dijual dengan harga Rp30.000 per kilogram dari harga belasan ribu. Diakuinya, kenaikan harga terasi ini sempat membuat para pelanggan terkejut, pasalnya harga tersebut naik hingga 2 kali harga sebelumnya. Meski stok saat ini terbatas, Cepot menuturkan dalam 1 hari ia bisa menjual hingga 100 kg terasi. Dia mengatakan, terasi yang dijual berasal dari daerah Bangka Selatan, seperti Pulau Besar, Tobo Ali dan lainnya. Cepot memprediksi harga terasi bakal kembali normal kurang lebih 2 bulan terakhir. Hal ini dikarenakan kondisi cuaca yang juga diprediksi kembali normal sehingga bahan baku mudah didapatkan. Senada pedagang terasi lain, Irman yang juga menjual terasi dari Bangka Selatan ini mengungkapkan jika harga jual terasi turut mengalami kenaikan selama 2 bulan terakhir. Bahkan ia menyebut, stok terasi premium yang biasanya diminati konsumen sulit untuk didapatkan atau kosong.